Assalamualaikum guys, kembali lagi kepada saya Muhammad Aris Hakim. Saya ni baru buat channel baru. Saya buat cerita baru tentang Minecraft 4 cara trik-trik dia. Okey, mari kita pergi yang pertama. Bahannya pertama, kita boleh buat pistol guys. Dengan cara apa? Ni bahan-bahannya. Blok, apa-apa blok yang korang nak boleh buat. Okey, room dispenser, redstone collector, lever. Sekarang ni korang kena buat tangga dulu. Tangga. Okey, korang buatlah tangga. Tinggi mana korang buat terserah korang. Okey kan, korang letak dispenser ni di hujung. Letak redstone sampai bawah, sampai sini. Dan redstone completer ni memang korang kena tu tahu, tegakkan badan korang ke hadapan dan tekan bagi ni ke straight. Tak nak ada orang dia cakap tadi sebab dia buat macam ni. Okey, dia kena buat macam ni ya. Okey, letak sini dan situ level. Dan letak arrow. What? Okay, letak arrow. Dan korang akan lihat lah sini. Tekan right. Oh, okay. Sekejap, dia akan menjadi tembak slime dia. Okay, itu saja. Mari kita pergi ke nombor 2. Nombor 2 ni aku akan ajar korang buat baju berwarna. Okay, nombor 2 ni aku akan ajar korang buat baju berwarna ya. Okay, bahan-bahan dia: leather cap, leather tunic, leather pen, leather bow, dan cloudron, water bucket, dan limdry. Okay, cara-cara ni lah yang paling senang tau. Orang hanya perlu letak ni. Kalau letak apa ni, cloudron, water bucket, kalau letak kat dalam dia. Dan ni limdry ni kan, korang terserah korang tau. Korang boleh letak banyak. Contohnya ni ready. Ni belum ni, semua. Kita pakai pilih ni. Korang tekan tempat yang korang letak tadi tu, letak air water bucket tu. Korang tekan di situ. Korang letak ni, tekan di situ. Dan korang akan nampak hasilnya. Dan bila korang tekan sekali, air dia akan berkurang tau. Dan korang boleh dah pakai. Lihat, set korang akan jadi warna, berwarna ya. Korang tak kisah korang tau, korang nak pakai warna apa pun. Okay, itu dia. Kita balik, kita lanjut ke nombor 3. Okay, nombor 3 adalah tempat rahsia bahagian satu. Okay, dia barang dia paling sikit, paling senang. Okay, ni biar aku buat dinding dia dulu ya. Ni, dekat sangat ni. Dekat lah, contohnya ni rumah korang kan. Tapi aku buat dinding lah, dinding dalam rumah korang tu. Rumah korang yang cantik ke. Korang buat letak. Ikut saja. Ikut apa yang aku buat. Contohnya ni dinding rumah korang. Korang pembangkan tengah, letak di sini, tutup. Sini pastikan korang tak tertinggal dia kan, atas tu. Okay, ni bersama sebelah bersama. Letak tepi ni. Okay, dan sudah jadi. Bila dah jadi macam ni, korang nampak dia tutup tempat tu.
Cornell di saji tepi. Dan oke. Okay. Tada. Dia akan jadi begini. Oke. Nomor 2. Kita nombor yang nombor 4 yang terlah sekali. Masih ubah je lah. Maaf ya, aku ni baru main. Tolong. Okay. Tak. Ni paling senang. Lava bucket dan boxing. Korang buat lubang. Dan korang masuk. Korang letak di atas korang sini. Salah. Sini. Ya. Sini. Sini. Jangan tulis apa-apa. Sini. Pastikan semua ada. Sini. Sini. Ni tak apa lah, yang tak boleh letak tu tak apa. Okay, ni tak ada apa-apa. Tu orang naik atas. Letak rakit sini. Nampak? Hasil dia akan menunjukkan. Dan bila korang turun, korang nampak hasilnya. Oops. Sorry je. Oh my god. Korang letak lah apa-apa pun. Nanti korang akan tengok lava tu akan terapung di atas korang. Okay. Itu saja buat hari ni. Jika like, comment and subscribe. Dan korang please lah, korang bagi tahu aku lah. Tolonglah subscribe. Bagi aku ni seronok sikit. Sebab korang yang setia. Walaupun aku baru main. Okay lah, itu saja. Bye, itu saja untuk hari ini.